Halo Gamer Family, balik sama gua di channel KW32 Gamers. Oke, kali ini gua bakal memainkan game, yes, game anak. Kalau dibilang game anak, enggak juga guys. Ini juga merupakan salah satu game kesukaan orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun guys. Oke, nama game itu adalah Bounce Revenger guys. Oke, ini game ini tuh ada di versi Android dan juga ada di versi PC-nya guys. Dan kali ini gua bakal mainkan game untuk versi Android-nya guys, atau versi HP-nya lah guys. Nah, jadi game Bounce ini tuh menceritakan tentang kehidupan sebuah tai itulah guys ya. Oke, agak jijik juga dengerinnya guys ya. Tanda kutip sebuah kehidupan sebuah tai. Dan yes, kali ini sebelum gua lanjut ke video gamenya, bagi kalian yang baru bergabung di channel KW32 ini, jangan lupa untuk tombol subscribe dan tulis komentar di kolom komentar, serta jangan lupa untuk aktifin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan channel KW32 ini guys. Kalau itu, di sini gua bakal ngejelasin dulu tentang game Bounce Revenger atau PAU ini guys. Oke, game PAU inilah guys ya. Nah guys, di sini kita langsung aja ke tentang gamenya si Bounce Revenger guys. Oke, di sini gua terjemahin dulu guys. Nah, jadi tentang gamenya itu, di sini kita itu harus merawat si Pau guys, dimana hewan peliharaan yang tampaknya polos tapi waspadalah karena dia bertingkah aneh akhir-akhir ini. Pau adalah game horor 3 dimensi yang terinspirasi oleh game seluler terkenal guys. Dan ini dimulai dengan kamu merawat Pau, tapi kemudian segalanya mulai menjadi aneh guys. Oke, ini salah satu merupakan game horor juga lah guys ya. Tapi game horornya itu tai guys. Oke, lanjut guys. Apa yang dimulai dengan polos segera segera berubah menjadi serangkaian peristiwa yang menyeramkan dan meresahkan yang menantang ekspektasi bermain. Ekspektasi pemain lah pastinya. Oke, pemain mulai dengan merawat hewan peliharaan mereka. Bos memberikan makanan, membersihkan dan bermain dengannya. Namun segalanya dengan cepat berubah menjadi gelap ketika peristiwa tak terduga dan meresahkan terjadi. Pemain harus memecahkan teka-teki untuk melarikan diri dari rumah. Game ini awalnya dibuat untuk video online di seluler saya. Itu meledak di internet dan semua orang meminta versi seluler. Jadi inilah dia gamenya guys. Nah, kita langsung ke info gamenya guys. Ini yang paling penting guys, info gamenya guys. Oke, versinya itu 1.1.6 guys. Dan ini sudah didownload sebanyak 100.000 downloader guys. Dan ditawarkan oleh Polaris Developers guys. Dan game ini dirilis pada tanggal 25 Juni 2024 dan diupdate pada tanggal 26 Juni 2024 guys. Kalau itu, kita bakal langsung aja mainkan game Bounce Revenger kali. Oke, inilah dia guys, through this games. Nah, jadi seperti inilah dia guys. Oke, di sini sebelum lanjut ke gamenya, di sini gua ke options dulu guys. Oke, di sini gua tingkatin sensitivitasnya dulu guys. Untuk kualitasnya, di sini gua pakai kualitas high. Oke, seperti itu guys, kita bukin balik apa nih. Oke, seperti itu guys. Cara baliknya gimana guys? Oke, return. Oke, return guys. Oke, kalau gitu kita bakal langsung start aja game Bounce Revenger kali ini guys. Nah, di sini apa ada sesuatu yang aneh? Masih belum guys. Oke, bentar, apa sensitivitas gua terlalu keras ya guys? Terlalu keras guys ya. Oke, nah, kita ke option dulu, sensitivitasnya gua turun dulu guys. Oke, gua turunin seperti itu. Kita lanjut guys. Oke guys, kayak gini. Benar-benar masih terlalu keras guys ya. Oke, turun lagi deh. Oke, kita lanjut. Nah, ini pas guys. Oke, ini pas banget guys. Nah, di sini ada misi gitu atau penunjuk gitu lah. Take care of Bow. Oke, yang pertama feed Bow, itu kasih makan si Bow. Clean Bow with soaps. Oke, sabunin si Bow. Wash Bow with water. Oke, mandiin si Bow. Give Bow medical. Obatin Bow. Play with Bow asing the ball. Ajak Bow bermain bola guys. Oke, put Bow in bed and sleep. Oke, selanjutnya taruh Bow itu di kasur dan tidurin si Bow guys. Jadi misalnya seperti itu guys. Oke, yang pertama itu adalah feed Bow. Kita kasih makan Bow guys. Tapi sebelum itu di sini kita lihat ruang dulu. Oke, ini adalah kamar guys. Oke, ini adalah kamar. Yes. Oke, bentar selanjutnya ini ada apa nih guys? Ini adalah dapur gua guys. Oke, ini dapur gua sekaligus dapur si Bow guys. Oke. Next, di sini ada lemari.
Oke, di sini ada pajangan. Apakah ini Bows 2 atau kembaran si Bow, guys? Kita nggak tahu. Oke, di sini ada ruangan bermain, guys. Hebat banget ya, sebuah hewan peliharaan atau sebuah tai punya ruangan bermain, guys. Oke, di sini ada kamar mandi, guys. Oke, nice. Oke, misi pertama itu adalah feed Bow. Kita kasih makan Bow, guys. Oke, di sini kita lihat dulu. Yes, dia pingin ayam, guys. Kita kasih Bow makan ayam. Tapi bentar, apa makan makanannya di kulkas? Bentar, guys. Di sini ada apa nih? Pepperoni for Leon. Ada Leon, guys. Kok tapi si Leon itu kok isi kumis, guys ya? Ini tahu nggak kalian itu Leon itu siapa, guys? Leon Kennedy itu adalah seorang karakter yang ada di dalam film sekaligus game Resident Evil, guys. Oke, para pecinta game Resident Evil, kalian pasti bakalan tahu karakter satu ini, guys. Nah, oke, guys, kita langsung aja buka, guys. Oke, kita buka. Yes. Kita kasih makan Bow, guys. Oke, kita kasih makan Bow pakai ayam, guys. Kita kasih Bow ayam. Yes. Nice. Oke, Bow mau apa lagi, guys? Oke, mungkin di sini kita kasih banana. Yes, kita kasih banana aja. 3 banana. Oke, good, Bow. Kamu tidak milih-milih makanan. Let's go. Kita kasih dia apa lagi, guys? Mungkin kasih dia ini deh biar cepat kenyang. Kita kasih dia burger karena burger itu kan besar, guys. Dan pastinya banyak banget karbohidrat atau yes. Tapi Boja di sini belum kenyang, guys. Oke. Kayaknya si Boy itu mau makan semua makanan yang ada di kulkas nih. Wow, rakus banget si Boy. Oke, kita kasih kentang, guys. Kita kasih kentang goreng. Bentar. Oke. Yes. Misi pertama selesai, guys. Sekarang apa nih? Clean Bow with soap. Oke, kita sabunin Bow, guys. Oke. Sabun itu pasti kamar mandi, guys. Oke. Bentar. Bisa masuk. Oke, kita masuk, guys. Oke, taruh Bow dan yes, kita ambil sabun. Bentar. Yes. Kita ambil sabun. Kita sabun Bow, guys. Oke, gimana cara sabunin? Loh, bentar. Oke, taruh Bow dulu. Kita ambil sabun, guys. Oke. Mungkin di sini gua gosok gini, guys. Oke. Oke, enggak bisa, guys. Bentar, gimana caranya nyabunin si Bow, guys? Karena di sini gua agak sulitan, guys, ya. Oke, bentar. Yes. Gua taruh Bow di sana. Kita ambil sabun, guys. Sabunnya enggak bisa diambil, kocak. Oke, bentar. Oke. Yes, bisa gua ambil. Cuma di sini cara nyaburin si Boy itu gimana, guys? Oh, kayak gitu, guys, ya. Oke. Kita tekan, guys. Kita sabunin si Boy, guys. Oke. Nice. Oke, sabunin si Boy sampai bersih, guys. Oke, kita sabunin Boy, guys. Oke. Oke, bentar. Oke. Oke. Yes, kita sabunin si Bow semuanya. Good. Yes. Clean Bow with soap-nya sudah selesai, guys. Misi untuk nyabunin Bow sudah selesai. Saja wash Bow with water. Oke. Siram Bow pakai air. Oke, kita siram, guys. Oke. Kasih Bow biar bersih, guys. Oke, kita mandiin si Bow, guys. Oke, udah kena air belum? Yes, sudah kena air. Good. Oke, kita taruh waternya. Apa showernya masuk ke tembok, guys? Oke. Yes, biarin aja lah. Dan selanjutnya itu apa nih? Give Bow medical. Oke, ternyata si Bow sakit, guys. Jadi di sini gua itu harus ngobatin si Bow, guys. Oke, tapi di sini anehnya kotak obat itu ada di mana, guys, ya? Oke, bentar gua taruh Bow di mana ya? Gua taruh Bow di sofa aja dulu, guys, ya. Bentar. Oke, gua taruh Bow di sofa. Dan selanjutnya kita ambilkan Bow itu obat di mana, guys? Tapi di lemari. Di lemari apakah ada obat? Biasanya kan orang-orang nyimpen obat P3K itu di lemari, guys. Oke, nggak ada, guys, ya. Kemana, guys? Apa di kulkas ada? Oke.
Bukan itu makanan, coba di atas ya, coba di atas. Nggak bisa, guys. Di mana, guys? Oke. Ah, itu di kamar mandi ya. Kita coba di kamar mandi aja. Oke, coba buka. Ah, ini dia, guys. Kita ambil, guys. Yes, ini dia obatnya si Bo. Oke, kita kasih Bo, guys. Biar si Bo itu cepat sembuh. Bo, kamu makan obat dulu ya, Bo, biar kamu itu cepat sembuh, Bo. Yes. Misi selesai dan play with Bo asing using the ball. Oke, kita ajak Bo bermain bola, guys. Ternyata ngajak main Bo di main bola itu di gini ya, di ruangan bermain, guys. Oke. Play with ball. Oke, bentar, bentar. Bo, kamu duduk dulu. Oke, Bo. Duduk yang benar, duduk yang benar. Nah, kok malah tiduran, Bo? Nah, gitu dong. Duduk yang benar, oke. Oke. Ah, bentar, ini bolanya kenapa nih? Oke. Kita ambil. Yes. Oke, Bo, ambil bola, Bo. Ambil bolanya dong, Bo. Oke. Yes, Bo-nya seneng, guys. Dan dia senyum ya saat kita mainin bolanya, guys ya. Oke, menarik, menarik. Seru banget, guys. Ya, yes, seru banget. Bolanya kemana nih? Bolanya tuh kayak nggak ada gravitasi gitu, guys ya. Sorry, Bo. Oke, sorry banget. Gua malah ngenain lu bola, Bo. Oke. Mana nih, mana nih? Oke, ambil bola lagi, yes. Oke, nice, good. Bolanya kemana, guys? Oke, ini dia bolanya. Kita biarin mantul. Bisa kita langsung ambil, kita langsung ambil. Oke, bisa kita ambil nggak? Oke, bentar, bentar. Oke, kita ambil lagi. Yes, dan misi bermain sama Bo itu selesai, guys. Dan ya, sampai ini put Bo in bed and sleep. Oke, kita tidurin Bo kali ini, guys. Oke. Selanjutnya kita tidurin Bo dan kita bawa Bo itu ke kamar, guys. Oke. Kita tidurin Bo di kamar. Yes, ini ada kasur gitu, guys. Ah, bentar, bentar. Bo, Bo bentar, bentar, Bo. Oke, taruh Bo di kasur, guys. Oke. Ah, kok malah jatuh, Bo? Oke. Ah, dia bisa tidur di kasur nggak? Oke, tidur, Bo. Loh, kok nggak mau? Apa di sini? Di bantal. Coba di bantal. Nggak mau juga, guys. Bentar, bentar. Yes, mau, guys. Jap. Mau di bantal, guys. Oke. Soalnya kita mati lampu aja dan... Yes. Bau udah tidur. Put bau in bed. Oke, soalnya kita juga tidur, guys. Oke, dan akhirnya si bau tidur dan kita pun ikut tidur, guys. Apa nih? Bangun. Oke, ini pagi hari, guys. Nah, mungkin guys untuk next episode gua bakal lanjut lagi mainkan games Bo Racefanger ini, guys ya. Dan ya, untuk episode kali ini gua cukupin sampai di sini aja, guys. Sampai si Bo tidur dan gua terbangun, guys. Dan next episode gua bakal lanjut lagi mainkan game Bo ini, guys. Oke, kalau itu kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. And bye-bye.